Ini saringannya sudah dibuka ya. Yang ini baru, yang ini knalpot bekas. Kita bobok dua knalpot langsung. Oke, ini dia bahan saringannya. Oke, kita langsung bentuk saja saringannya. Wush, saringannya langsung jadi. Saringan sudah jadi, kita langsung pasang ke knalpotnya. Ini saringan knalpot yang ini. Masukkan. Siap. Corongnya masukkan sini. Wih. Oke, sudah masuk. Nah, ini saringan sudah terpasang rapi. Kelihatan. Oke, tuh. Oke, tinggal dilas bagian ini nih, bagian corongnya. Oke, cukup. Merek naon sesep na eta? Sesep na merek naon? Oh, jok atuh. Selain harus rapi, apa ya? Selain harus rapi, harus gak bocor juga. Rapi dan gak bocor. Biar gak rembes oli di sini biasanya. Kalau ngelasnya gak bener di sini biasanya rembes oli ya. Usahakan ngelasnya rapi dan gak bocor gitulah. Oke, ini dia knalpotnya sudah selesai di bobok. Ini yang satunya juga sudah selesai. Tapi ini sama corong 20. Jadi yang dicek sound cuma satu aja yang ini ya. Kita akan cek sound ke motor yang ini. Oke, kita pasang dulu knalpotnya. Ini dia knalpotnya sudah selesai dipasang. Kita tes saja di motor yang ini ya. Soalnya yang bawa knalpot gak bawa motornya.
Oke, langsung tes suaranya. Oke, sekian cara bobok knalpot erecting. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yos.